sohabat itu luar biasa. Kenapa kenapa sohabat itu jadi generasi terbaik? Dan kitab itu dijelaskan semuanya. Saya membuat kita malu. Kita mengaku lebih hebat dari para sahabat itu, modusnya luar biasa. Mungkin tapi itu jelasan ibunya. Jadi beton ini kan, situng be, baca situng situng hadis ki. Nih, Rasulullah dari Imam Malik yang kita amato. Nah, anna rajulan min sahabati arsala imra'atahu tas'al Rasulullah sallallahu alaihi an hukmi tadbilil sha'im li zaujatihi. Berarti situng sahabat ngirep atau memutus rajin untuk adanya dari Nabi tentang hukum mencium istrinya tepat pasah ketika pasah. Singkat cerita, yang gini ini datang ke Nabi. Datang Nabi Fa'akbarotha. Kemudian istrinya itu mengabarkan Ummu Salamah rajin dari Nabi, mengabarkan anna Rasulullah SAW kana yuqabbilu wa huwa sha'im. Jadi yang bini kelak katanya dia rajinan Nabi. Pasti jawab sang rajinan kuntan Nabi tepat apasan mencium istrinya. Nah, ini menunjukkan lo anak apa berarti. Jadi, kemudian faroja'at ila zaujiha fa akhbaratku fa qala lastu misla Rasulillah. Kemudian bini kelak ini datang boleh ke sahabat kelak setelah mereka jawab. Ika boleh kuntan jepon Nabi lantau tepat apasan. Nampak bahasa yang saya harus gitu. Mencium istrinya. Napa jawab sahabat itu? Lastu misla Rasulillah. Ya oleh kalau pada Nabi yuhillullahu li rasulihi ma yasha. Allah bisa menghalalkan apa yang dia kehendaki untuk nabinya. Kalau pada Nabi tak Nabi bisa halal lagi di Allah. Nah, ketika jawab. Fabela wa qawluhu dzalika dalika Rasulullah. Kemudian sampai jawaban ini kan diperdebat Rasulullah. Kenapa yang terjadi? Fakohdebat Rasulullah marah luar biasa. Kemudian Rasulullah tahu fakohla ini aku kumlilah wa dalam hukum dihududihi. Angkore paling angkore umat angkore hamba Allah si paling takwa di antara kalian. Dan kok paling paham betul tentang hukum-hukum Allah. Apa yang bisa diambil? Nabi paling lo kesokan, Nabi paling bentuk mononing sahabat lo mengamalkan sunnahnya. Mau semakin terbalik, sahabat aja kore lo bani bani Nabi, kok mau Nabi bisa hal lagi ya Allah, mau kore yang biasa, mau semakin terbalik. Kapanlah anak kiai? Apa boleh muka, romong jelas muka, atau berharap? Napa jawaban kita? Oh, sekarang aku lo terpak, lo terpak. Niki mah boleh banyak, boleh bahkan saya bukan. Abukan, mana yang abukan kan? Ya bukan. Abukan lo nganti mana kok? Tapi luar biasa bi orang, ijo. Isong kami, PT 2, kalau sebuah abang kan mau gimana kan? Kapan bedanya lagi dan abang kan? Awal kan pijak, bila apa aja? Itu rasa apa deh? Napa Rasulullah dan gue berjuang berdarah-darah mendirikan, menegakkan kalimat tauhid yang untuk lo depan? Hari yang terjadi di zaman sahabat. Kemudian gue udah boleh, apa sahabat sih kocak orang yang hebat? Akhir apa? Nah kita sebut akhir. Rasulullah sholat, melambat beni akramik dari ke Rasulullah. Tanah lambat. Rasulullah ketika mau sholat di atas sandal lambat yang masjid. Tiba-tiba ketika Rasulullah imamnya sandal dibuang sama Rasulullah ke sebelah kaca. Maka apa yang terjadi? Kita beri rukun sholat kan? Ketika sahabat lawan ingkapi sholat kan? Buang sandal lo termasuk rukun lawan imam. Tapi karena Nabi buang sandal, mau ada ibu di kaki perawat, ibu apa gitu. Kemudian kapan selesai Rasulullah boleh? Apa ibu buang sampai nanti itu? Kenapa jawab? Jawab sahabat. Ya pun kan ada alasan ini.
kaula mau kata ninggalin panjang dengan mu. Artinya apa? Sahabat luar biasa fanatiknya dari Rasulullah. Ini kayak kocak dengan si terbaik. Abdullah bin Abbas, Toman, tepat Jumatan datang ke masjid. Kenapa buat Rasulullah tepat khutbah? Rasulullah ada bu Ijlisu. Bani kocak Abdullah bin Abbas, ini ada dua cerita. Lalu itu langsung lagi, ibu nyambung. Kapan nanti ada lagi Rasulullah apa? Mi lagi. Ya pun terngira macam dengan Ijlisu, ya potong juga. Tapi nikah salah satu orang si jamin suarga. Karena fanatiknya. Nah, situ riwayat pada ulama salah. Pada saat itu nikah Imam Ahmad bin Hanbal, pada saat itu nikah Imam As'abi, ada itu ulama nikah lo akan semangka. Gara-gara lo ini gak ada cara Rasulullah akan semangka. Apa lo bergetar gitu? Ini ke ulama salah. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama madhab. Lo ada dari semangka, gara-gara lo ini cara Rasulullah ada dari semangka. Berarti dapat dipastikan mulai Imam Ahmad nikah jaga dari asalnya sampai asalnya pasti semua yang dilakukan sunnahnya Nabi. Dan kapan mau semangka, lo ada dari karena lo ini gak menambah cara Nabi ada dari semangka, ya lo ada dari. Tanyakan makin ke kita, muhasabah diri, sejauh mana kita menghidupkan sunnahnya Nabi, sejauh mana kita beristiqomah dengan sunnahnya Nabi. Miro-moro kita merasa lebih cinta kepada Nabi daripada suatu dan daripada ulama salaf. Kita harus setuju sama sahabat. Dan kita pintu jelasan juga peniruan sahabat, tiba sahabat ke Nabi ini tanpa bertanya sebabnya, tanpa bertanya ilatnya kita. Paham enggak Nabi ini? Paham, benar itu sebut lagi kita juga. Nabi pula keluar dari dalemah ngaku selok. Sahabat ini kan mau tanya, kenapa Nabi ini sholat? Tentang, kalau emang tapi maksud sholat ngaku ya tapi kapan Nabi ini kan, mau ya sholat tapi dibuka sekarang Nabi dah dibuka tapi itulah generasi terbaik. Ampun mungkin saya gak ditok sebisa saya pada Pak walau pada situng baik pada pertanyaan terkait nih kan mungkin pada saat yang tema ini terkait saya bahas nih kan kenapa saya atau terkait di pakong dan rumah ini pakong lah pakong lah itu paling ngawur paling ngawur produk paling ngawur kiai Selma disebut ketong polo dua
golongan ini sesitu ini. Lepun kula pribadi, pendapat kula pribadi, walau maklum pendapat saya boleh pribadi, kula condong ke pendapat yang tidak melakukan takdir. Ada ketua kula gua je lo tahu lah walau maklum, oh ni kalangan apa? Mungkin ini kesan pertama, kemudian saya nomor dua, saya tanya akhir, apa yang lah, ketika rukun imannya sama, lihat ada sama ini, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, lo perbantahkan boleh, ikhwatul biddin. Meskipun canggih sih cuma mau hitan, cuma tahlilan, tetap ikhwatul biddin. Karena toh kalau dipaksa masuk ke hadis tetap dari umati, setelah pecah ketika siapa nabi umati masih diakui sebagai umat nabi. Akan beri lo masuk ke kafir. Mengkaji Khawarij terus Rafidah Syiah itu kan sudah di luar itu. Sampai yang membaca membagi kalangan santri mungkin coba kalian di orang yang baca di tempatnya Wahabi coba baca majmu' fatwanya Ibnu Taimiyah di sana disebutkan dan Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang tidak melakukan takdir. Mau maklum siapa beliau rahimahullah petong pelabuh jasa perlu tahu. Mungkin amalannya beda berhitungan keyakinan dengan maulid dengan tahlil toh cepon tidak dipaksakan ke hadis terpecah belah tetap yang terpecah belah cepon nabi umati masih diakui sebagai umat nabi akan bernilai lo yang kekafir keluar dari Islam tetap di Islam maka nakretan persatuan paling penting mencapai datang ngaji pakai dekum nasulah musawi kerangkut kopor datang ngaji harus bisa saling bersatu. Silakan. Cuma mau dipakung jelas sih. Dipakung prinsipnya jelas. Kadang mau ditang takdilan mulai ditinggalkan. Karena cepat gila alasannya panjang lebar. Merujuk ke zaman Nabi hadis Nabi tanda. Merujuk ke sahabat sahabat gila tanda. Ke tabiin tanda. Nah jadi nikah saya torok manhatnya dengan dipakung. Mau pancing dengan ternyata obor dengan bersebagian orang yang temu makin minta segudang lebih lebar dari ya silakan. Karena pengamalan seitengalet adalah dalil fikri, bukan dalil qauli. Berarti sebagian memperbolehkan dalil qauli karena dikiaskan dari pasal tasu'a asura kadisan. Tapi berarti sebagian lo bisa harus dalil fikri. Jadi berangkat ya berpilih mau sederhana bagi Pak Kono orang-orang ijtihad yang minimal dikait ijtihadnya kita ilmiah, andik dalil, juga pakai ditanyakan oleh Allah beri jawaban. Tetap penting, jadi jawaban di akretan. Le tahlil mau mulut, tahlil mulut, tajukan Isra Mi'raj. Coba Muhammadiyah sih mau cari. Pasti ada mulai. Oh Muhammadiyah, dia nak kalau enggak, kan jangan. Lo oleh tahlil, lo oleh mulut, Muhammadiyah sih mau cari. Dia kan memang dia yang mencari. Oleh tahlil orang siapa yang mencari? Pak, itulah kan. Padahal pandemat aja. Orang Muhammadiyah, coba sampai baca dengan adik ayat dari Muhammadiyah. Sama persis. Arah kalau tahlil dan apa kalau umat. Mereka menganggap itu adalah fitnah. Mungkin sekali itu tadi. Walang anus sekolahnya, deku. Tuakin, dan mula pada anak tepat demode cepat nol lah terbanyak penyakit demode dua kil mantel pada sehat kipan dengan juga sederajat mantel pada sehat terus perjumpaan bintok bukan seterakhir ki bisa apa ki boleh bisa lengkinan majlis ni kok majlis luar biasa barokah karena ni kok majlis taklim ni ke saya kaji dah benda Al-Quran sunnah terbunuh ulama salah terbunuh ulama salah. Tapi terbunuh sengaja, dan sebenarnya banyak, lebih banyak tidak kutipan pendapat dari ulama. Kewak toleh sederhana. Tanya kita ustaz aja, setengahnya ustaz aja. Tapi cuman aku memang mulai pulang, berpakunya kocak ngawur, tolong dari ulama, uang kitab sebenarnya. Mana saya yang pilih kitab kapi? Pendapat dari ulama, ini bisa tahu hadis diri ini ngomong oleh ulama. Oh ini gimana, pulang gue saya takut kitab mulai dipakunya, kitab ulama sederhana. Kayak cuma fitnahnya orang ini ke fitnah akhir zaman. Silahkan tentukan di sampian. Sampian mau di bagian yang memperjuangkan Islam tetap eksis melalui Ahlu
sunnah wal jamaah atau di bagian